satu. Boleh kenalkan nama dan juga jawatan. Nama saya Nur Ibtias Tusmirah binti Muhammad Farid. Jawatan saya adalah Timbalan Penolong Ketua Rumah Tarik. Okey, jadi kita nak dengarlah perasaan Musmira bila ni kali kedua lah sebenarnya. Tahun depan pun dia dah conquer B2. So, tahun ni dia ambil satu sekitar tahun lah perangkat macam mana. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur dan gembira lah sebab bukan sahaja saya yang dapat jauhan. Malah banyak kawan-kawan saya daripada luar orang yang dapat menaikkan prestasi mereka. Okey, jadi kita nak tahu jugalah harapan Musmira kepada Rumah Tori. Kita dah sampai main tahun depan, kita dah tak ada jadi harapan kepada adik-adik lah. Harapan saya kepada adik-adik Tori agar mereka dapat mengesankan istimewa dalam beriadah dan beriadahlah dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Jadikanlah kejohanan merata stesen ini sebagai satu kepada. Mungkin kita nak tambah sikit lah. Macam mana Musmira boleh kata merata stesen yang tak sebagai kepada? Kerana apabila kita merata stesen kepada pandangan anda lah, anda akan melihat keagungan ataupun kebesaran Allah. Sebab kita bila kita menjoki kekuatan tu bukan datang daripada kita, tetapi kekuatan tu dia berasal daripada Allah dan Allah yang memberi kekuatan tu kepada kita. Okey, kita ucapkan terima kasih sangat-sangat Musmira atas kesediaan dan insyaAllah kita doakan semoga rumah-rumah yang lain juga Rumah Tori akan merangkul kerusi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Denis Sufian dari TV PSS. Bersama saya sekarang ini adalah seorang peserta daripada pasukan Oman Legend yang juga mendapat tempat keempat dalam acara kejohanan mata desa bagi kategori lelaki 2. Okey, baiklah saudara Azman, sila beri yang macam apa perasaan saudara ketika berada di starting permulaan tu? Ketika berada di starting permulaan, saya berada di hadapan. Tapi itu adalah satu kesilapan kerana saya berada di hadapan. Saya perlu menghadapi rintangan angin. So, itu adalah satu kesilapan yang besar. Bila saya pecut pada awal, lepas tu bila pertengahan tu, saya dipecut oleh orang-orang belakang saya. Sebab itulah saya jatuh ke tempat nombor 4. Itulah kesilapan besar saya. Baiklah, boleh tak kita nak dengar sikit sorakanlah untuk bagi semangat kepada pasukan merah yang lain? Semangat saya rasa Umar adalah nombor 1. Saya rasa Umar adalah juara. Umar akan stesen nombor 1, inspection nombor 1, sukan nombor 1, akademik pun insyaAllah nombor 1. InsyaAllah semoga kegemilangan terus pada rumah Umar. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tamat sudah kejohanan merentas desa Kolej Islam Sultan Alam Shah kali ke-54 pada tahun ini. Moga kita sama-sama dapat merangkul keunggulan.